khususnya pemudi Melayu yang masih khawatir dengan parti Islam. Islam itu milik siapa? Milik saya? Belum boleh. Belum boleh. Saya kena korban sikit, baru boleh. Boleh berpaksa dengan yang pertama. Bukankah ini parti Islam untuk you orang punya? You punya agama sendiri. Yang dipaksakan dalam artikel 153, 156, hari-hari berulang-ulang. Hari-hari beritahu, oh kita kena menegakkan hak istimewa orang Melayu lagi. Artikel 153 dan 156. Tapi agama Islam, parti Islam kenapa dipinggirkan? Bukankah ini hak orang? Yang tadi ini Hindu, yang dengar Islam. Orang bukan Islam hari ini terima parti Islam. Kenapa orang Melayu yang beragama Islam tak terima parti Islam? Saya tak mempakar. Betul, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mempakar. Jawab. UMNO kena jawab. UMNO lagi tak boleh jawab. Dia hukum-hukum sudah berfikir. Sedangkan hukum-hukum itu adalah hukum daripada Tuhan kepada manusia dalam agama, dalam Al-Quran untuk orang Islam. Itu pun kalau kapal singkat terima takut. Mungkin abang sini itu dia mungkin kurang salam, dia mungkin dia takut Sirilo akan gagal dan matamah Sirilo syariah akan naik. So tak apa, itu dia cuma explain dengan yang berumah kapal singkat, dia bukan faham. Yang tak muda faham ini orang UMNO. Betul. Dia tak setuju, saya pun tak faham juga. Satu orang Melayu tambah accept parti Islam, saya pelik. Nombor dua, orang Melayu dalam UMNO dan komponen dia suka menerima hukum Islam. Jadi apa artikel 156 dan 153? Apa keistimewaan orang Melayu untuk angkat kerikil saja ya? Pun tak boleh juga. Ayat-ayat pesan yang cium di sana cium keris lagi. Itu keris batalan. Tak perlu. Main keris lah dia. Ini kan sama untuk cium keris. Tapi, lagi pun belajar menantu dari kandang kestan bawa kuda besar dengan parang panjang. Kamu keris lagi.